warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar life skill tentang adab masuk dan keluar rumah atau kelas. Nah, yang pertama kita mengucapkan salam seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengetuk pintu 3 kali dan tunggu jawaban salam hingga pintu dibukakan dan diperbolehkan masuk. Selanjutnya, menyampaikan keperluan. Nah, jika ingin berpamitan, teman-teman sampaikan keperluan. Kemudian, tunggu jawaban dari perizinan. Dan yang terakhir, teman-teman mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh menyimak video berikut ini. Nah, itu tadi teman-teman video tentang life skill adab masuk dan keluar rumah atau sekolah. Coba teman-teman praktekkan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.